untuk kejuaraan internasional setaranya super ini ada dua. Jadi kalau yang kelas 300 dan 100 itu mungkin dipakai yang S40 istilahnya, AS40, Arosensa 40. Tetapi kalau sudah kelas 500, 700 dan 1000 itu dipakai Yonex yang Aerosensanya yang 50. Sekarang penggunaan shuttlecock itu kalau idealnya satu pertandingan satu match itu ya itu minimal itu 7 shuttlecock, paling juga 9 atau 10, itulah rumusnya. Tetapi kan sekarang ini kan boleh dikatakan gaya bermain atlet kita ini kan beda, smashnya mau bagaimana, smash lompat, smash rata, itu kan berbeda, sehingga itu mempengaruhi juga daripada shuttlecock itu punya bulu. Nah, kalau sudah nanti selesai pertandingan, kita tetap mencatat berapa shuttlecock yang terpakai. Nah, biasanya shuttlecock yang terpakai ini, kita kumpulkan kembali satu slot itu kan 12 shuttlecock isinya. Itu kita kembalikan kepada pihak sponsor. Nah, biasanya pihak sponsor itu dia memberikan kepada klub-klub yang dia sponsori. Karena untuk pembinaan itu sekarang ini. Kalau dulu, itu yang bekas itu semuanya diserahkan kepada host, artinya diserahkan kepada PBSI, dan PBSI bisa bawa ke Pelatnas untuk dipakai drilling.